Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1, saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada abad ke-21. Pada abad ke-21, keterampilan pada masa kini beda dengan masa lalu. Pada masa depan, lembaga menginginkan siswa yang lebih kreatif, lebih berkomunikasi yang efektif, lebih berpikir kritis, memecahkan masalah dan menemukan solusi baru, bekerja secara kolaboratif, keterkaitan dengan kesuksesan teknologi, menunjukkan kemampuan inovatif. Sedangkan pada pendidikan masa lalu atau tradisional, model pembelajarannya terfokus pada papan tulis yang ada di depan, bukan pada siswa. Guru hanya ceramah di depan kelas. IT pada saat itu tidak digunakan untuk belajar. Siswa duduk diam, mendengarkan dan bahkan menahan diri untuk berkomunikasi dengan teman dan guru. Atau di sini siswa itu lebih pasif daripada pembelajaran pada abad 21. Pada abad 21, pembelajarannya itu lebih terpusat pada siswa, prioritas pada interaksi siswa, komunikasi dan kolaborasi. Siswa harus berkelompok untuk mengerjakan tugas, IT atau teknologi yang digunakan untuk penelitian dan diskusi. Apa itu SCL? SCN yaitu Student Centered Learning atau pembelajaran yang terpusat pada siswa, di mana SCL itu lebih membangun pikiran siswa dan mengonstruksi pengetahuan siswa. Prinsip pendekatan SCL yaitu siswa aktif, tidak lagi pasif. Dalam evaluasi pembelajaran dan pemahaman ditekankan pada kualitas bukan kuantitas. Siswa harus mengembangkan kemandirian. Kurikulum harus disesuaikan dengan baik untuk semua siswa. Guru harus menghormati perbedaan gaya belajar dan bisa menarik minat siswa untuk bisa saling terlibat. Guru dan siswa harus bergantung dengan dasar saling menghormati. Guru dan siswa harus mengambil waktu untuk merenungkan pengajaran dan proses pembelajaran. Hasil dari student centered learning yaitu siswa senang dan lebih menikmati, merasa pendapat mereka atau kontribusi mereka dinilai, berperan dalam pendidikan adalah motivasi mereka untuk belajar. Proses student centered learning yaitu metode pembelajaran SCL ini termasuk pembelajaran aktif, di mana isinya berisikan diskusi, pemecahan masalah, diskusi debat, siswa melibatkan dengan teman, guru menjadi fasilitator yang bertanggung jawab untuk membantu, mengarahkan, dan memberikan umpan balik. Kesimpulan. Pada pembelajaran abad 21 ini lebih membantu guru untuk mengkolaborasikan teknologi pada kurikulum tradisional agar terciptanya SCL di dalam ruang kelas dan online.